Assalamualaikum. Sekarang aku berada di Tongkang Pecah Batu Pahat. Okey, bagi korang yang dapatkan makanan yang sedap, murah dan memang berbaloi, korang kena tengok video ni. Aku sekarang ni ada dua jenis menu utama lah kat sini. Satu nasi kukus ayam berempah dan lagi satu nasi ayam crispy. Okey, dengan set nasi kukus ni korang akan dapat dia punya ayam berempah, lepas tu dia punya rempah dia, lepas tu timun, sayur lah, lepas tu dengan nasi kukus lagi, sambal belacan dan kuah kari. Okay. Yang lagi satu yang aku order adalah nasi ayam crispy. Okey, kat sini korang akan dapat ayam goreng crispy dia, satu salad lah macam biasa, satu nasi dia, sop dia, ni sop dan sambal. Ni aku nak rasa dulu kan, dia punya nasi kukus ayam berempah dia ni. Okay, mula kita gaul dulu lah macam biasa. Gaul dulu. Nasi dia, kalau kau tengok nasi dia kan, ni dia lembut lah, dia perut-perut ya nasi dia. Lepas tu dengar, kita kena campur sikit rempah bagi sedap lah rempah dia. Kedai ni kan, aku suka kan sebab dia punya rempah dia ni. Dia memang sedap lah, kalau kau rasa sendiri dengan kuah kari dia, dengan dia punya rasa dia kan, memang sedap. Okay, kau tengok aku makan dulu kan. Kita letak tu sambal belacan sikit, aku sikit. Okay, aku ambil ayam sikit, ni ayam dia. Ayam dia lembut. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Aku nak try ya. Serius, memang sedap gila. Aku tak tipu babe. Memang sedap. Kau tengok ni. Kau penyok okey. Kau tengok dia punya ni. Bila nak sedap ni kan. Korang kena campur dulu dia punya rempah dia ni. Sambal belacan sikit. Ha, ni sambal belacan sikit. Sambal belacan ni tak berapa pedas sangat eh. Ayam dia memang cukup lembut eh, kalau kau tengok ni. Ni dia punya ayam dia. Tekstur ayam dia. Oh, memang sedap serius. Okey, tunggu. Okey, bagi korang, korang kena try kedai ni. Serius aku cakap, korang kena try, memang sedap. Aku garanti lah, korang memang puas hati gitu. Ah, sedap sangat lah. Okey, ni lagi satu menu yang aku suka juga kat sini. Nasi ayam crispy dia. Kita akan, ni aku nak makan dulu. Nanti aku akan cerita lah, dia punya rasa dia. Jadi, tak apa, tak apa. Sampalnya kita lalu. Kita ada punya sop ni. Nanti aku tuang dulu kan. Dia punya nasi ayam yang sedap. Nasi lembut macam biasa. Nasi lembut. Rasa dia punya rempah-rempah tumis ke. Ini dia bukan nasi ayam Hainan ataupun nasi ayam orang Chinese buat, bukan. Ni nasi ayam dia macam ke arah orang Melayu lah, rempah-rempah dia. Jadi kau rasa dia macam okey bagi aku, tak ada masalah. Sambal ni bukan sos kan, dia macam sambal ni dia rasa macam bawang putih sikit lah. Macam dia bukan sos, dia macam sambal dia macam pekat eh. Aku pelik, tu pekat sikit. Lepas tu ni, okey kita letak kuah sop sikit. Ini sop dia. Ni ada. Aku rasa ni memang sedap. Okay, aku dah habis dah dua menu utama kat kedai ni. Satu nasi kukus dan lagi satu nasi ayam.
Okey, kalau korang nak tahu harga dia kat sini memang murah. Tadi nasi kukus tu hanya RM5 untuk satu set dan nasi ayam hanya RM4 untuk satu set. Kau percaya tak? RM4 kot nasi ayam. Nanti kukus RM5 je. Bagi korang yang nak dapatkan nasi ayam berempah ke nasi ayam, korang boleh datang ke Tongkang Pecah. Kedai ni betul-betul berhadapan dengan KFC Tongkang Pecah. Ada tulis warisan bonda. Dekat situ je korang boleh dapatkan dengan harga yang murah dan sedap. Okey, itu saja daripada aku. Okey, assalamualaikum.